Jadi gua mau beli mana ya? Enggak, ke rumah aku dulu yuk bentar. Yes, ya, kita masuk. Kamu dari mana? Kamu ngapain? Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Reza Nandita. Yo guys, jadi gitu kan ya, sesuai janji gua gitu kemarin. Kan gua kemarin udah ngerjain si Pina gitu kan. Kan kata gua mau ngasih sesuatu hadiah yang spesial banget buat dia guys ya. Jadi sekarang gua mau beli barangnya gitu kan, pokoknya ikuti gua terus, yang penasaran gua mau kasih dia apa. Pokoknya ini kejutan banget buat dia guys ya. Mudah-mudahan dia bisa senang, gembira. Pokoknya ini bakal jadi momen terpenting lah dalam hidup gua gitu kan, anjay, dalam hubungan gua sama si Pina gitu. Pokoknya kalian pasti penasaran gua mau beli apa dan gua mau ngasih apa ke Pina gitu. Pokoknya ikuti gua terus guys ya, karena ini bakal gimana ya, kontennya bakal menarik lah, mudah-mudahan gitu kan. Pokoknya jadi ikuti gua terus. Aduh, cuacanya hujan lagi guys, ini siang loh tapi cuacanya hujan, hujan terus guys ya, jadi susah kemana-mana gitu kalau hujan lah guys ya. Aduh, tapi gak apa-apa guys, yang penting kita dijauhkan dari segala bahaya gitu kan. Langsung aja kita meluncur guys. Bismillahirrohmanirrohim. Yo guys, by the way, sirena juga ini udah gua modif sedikit-sedikit ya. Tadi gua udah ganti stang gitu, lihat tuh mantap. Stang terus sama windshieldnya udah diganti gitu. Terus master rem, ini master rem duluan diganti guys ya. Master rem terus gas spontan terus yang lain-lain. Nah, dan untuk selanjutnya gua mau ganti knalpot dan ganti suspensi belakang guys ya, supaya lebih aduhai gitu kan. Terus gua mau ganti knalpot dan dekal gitu ya, mudah-mudahan ada rezekinya gitu guys. Pokoknya doain gua terus lah supaya konten gua naik terus, subscriber gua naik terus. Pokoknya terima kasih banyak gitu yang udah support gue dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak. Karena tanpa kalian gua gak bakal semangat ini, tanpa kalian gua gak gimana ya, gak bakal seperti ini guys ya. Terima kasih banyak, semoga kalian diberi kesehatan guys ya, dan dilimpahkan rezekinya gitu kan, amin ya Allah, amin. Dan kembali untuk warga Cianjur, pokoknya doa terbaik buat warga Cianjur, doa terbaik. Niatnya pengen ke sana gitu guys, tapi ya gak ada temen lah, tapi gak tahu gitu kan. Mudah-mudahan kalau emang ada temen, gua insya Allah bakal ke sana guys ya, sama yang lainnya gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya, dipanjangkan umurnya supaya gua bisa lihat langsung ke sana guys ya. Bismillah aja gitu kan. Yo guys, langsung aja kita meluncur, kita mau ke toko sesuatu guys. Allah siap boy. Mudah-mudahan si Pina bisa senang, bisa bahagia, karena kemarin ya ngepranknya gua pasti keterlaluan lah guys, karena bikin dia panik banget gitu kan. Tapi ya dibalik itu semua gua mau ngasih dia sesuatu yang sangat spesial gitu kan. Pertama gas kan guys, langsung aja kita meluncur. Mudah-mudahan gak hujan guys ya. Aduh, ini siang-siang kayak gini hujan paling males guys ya, karena susah kemana-mana gitu, karena hujannya suka lama guys ya, biasanya durasinya panjang banget kalau hujan guys ya. Aduh, kok nama gaskin guys ya, nanti mungkin gue lanjut lagi kalau udah di toko sesuatu guys. Oke, nah oke guys, jadi gue udah nyampe gitu ya di pasar guys ya, gue di pasar gitu ya, di pasar karena gue mau beli sesuatu di sini guys ya. Mantap sekali gitu, kalian pasti penasaran lah gue mau beli apa gitu kan. Ayo gaskan. Oke guys, jadi nah jadi gue mau beli mana ya, mau beli cincin gitu, anjay mantul sekali. Jadi gue mau beli cincin buat si Pina gitu guys. Mantap, tapi penuh tapi penuh, ntar dulu lah, nunggu kosong dulu. Lagi pada penuh guys pelayannya gitu kan. Pokoknya magasin guys, kita langsung pilih-pilih
Dan kalau ada yang cocok langsung kita bayar buat Vina. Deg-degan, penuh guys ya, karena toko emas di sini tuh penuh, selalu penuh gitu kan. Mantap lah pokoknya mah guys. Oke guys ya, mungkin nanti gua lanjut lagi karena ini posisinya lagi penuh banget. Takutnya lama gitu kan. Pokoknya nanti gua bakal lanjut lagi kalau udah dapet cincinnya guys. Oke, mantap. Nah oke guys, jadi gua udah gitu kan ya, gua udah beli cincinnya, lihat dulu guys ya. Cincinnya tuh mantap sekali guys ya. Gua udah beli cincinnya gitu kan, mantap lah. Nah, mantap guys, ini pasti bagus banget kalau dipinna gitu kan. Mudah-mudahan dia suka guys ya, gua mau bikin surprise buat dia biar dia bahagia gitu kan, karena gua udah mode serius nih sama dia. Anjay, mode serius guys. Tapi sayangnya kotak perhiasannya gak ada guys ya, tadi gua mau beli juga. Duh, aing kotak perhiasan yang merah gitu loh, yang merah yang lope-lope gitu gak ada guys. Gua harus belinya di mana lagi nih, gua kurang tahu kalau beli-beli yang kayak gini ya. Mending pakai kotak apaan gitu ya, jangan yang kayak gitu, soalnya gak ada. Kelihatannya kayak gimana gitu kalau gak pakai kotak mah, kalau dikasih langsung kayak gini kurang gimana gitu, kurang pas lah. Aduh, mending pakai kotak apa ya, gua cari kotak jam aja kali ya, gak apa-apa lah yang penting isinya gitu kan. Langsung aja guys ya, kita meluncur gitu, langsung aja kita meluncur guys, takut hujan. Langsung aja kita meluncur, kita langsung, jadi gue langsung mau jemput Pina ke rumahnya gitu guys ya. Mantap sekali, gue mau langsung kasih dia hadiahnya guys ya. Jadi gue mau langsung ke rumah si Pina, mau jemput gitu kan. Nah terus ngasih hadiahnya mau di rumah gue gitu kan, biar gimana ya, biar kelihatan lah sama orang tua gue guys ya, karena gue juga mau minta doa restu sama orang tua gue dulu. Nah kalau udah direstuin, kita langsung otw ke rumah Pina, dan gue mau ngomong sesuatu ke mamahnya Pina guys. Mantap sekali guys, pokoknya doain ya supaya lancar semuanya gitu kan, supaya lancar semuanya dan diberi kelancaran. Diberi, gua agak deg-degan guys ya kalau ngasih-ngasih yang kayak gini guys. Mudah-mudahan diterima lah, gitu aja lah, mudah-mudahan diterima gitu kan. Udah, bismillahirrahmanirrahim aja gitu kan, ya langsung aja gas kan guys, kita jemput Pina, habis itu kita langsung bawa ke rumah gua guys ya. Pokoknya ikuti gua terus guys, nanti gua lanjut lagi gitu kan kalau udah nyampe di rumah Pina guys. Oke, nah oke guys, jadi gua udah nyampe di rumah si Pina gitu, gua mau langsung jemput dia guys ya. Nah jadi kotaknya gua udah dapat gitu guys, ini juga dari teman gua weh, tapi gak apa-apalah tuh kotaknya. Gua mau benerin dulu guys sebelum nanti kasih kejutan ke Pina gitu kan. Mantap lah, mudah-mudahan dia senang gitu guys ya. Ininya di sini guys, mana ya, nah cocok banget ininya, simpen di sini guys, apa suratnya. Nah widih, mantap sekali gitu kan. Mantap, mudah-mudahan Pina senang gitu kan. Wih. Dan kue juga gue udah beli guys ya, kemarin gue udah beli kue gitu buat si Pina gitu. Pokoknya gaskan terus guys, pasti penasaran gue mau ngasih kejutan Pina kayak gimana. Pokoknya mah gaskan guys, gue mau tahu reaksi dia gitu kan, diberi kejutan sama gua gitu. Pokoknya mah gaskan guys, kita langsung jemput. Aduh, bismillahirrahmanirrahim, ayo guys langsung kita ke rumah Pina. Bismillah, ada gak? Ya ada lah pasti kan, tadi udah di WA. Assalamualaikum Pin, udah ada. Tuh ada guys.
Ih, senyum-senyum. Mau kemana mainnya? Hah? Enggak, ke rumah aku dulu yuk bentar. Mau ada ini apa? Tolong liatin itu, gak tahu kenapa gitu. Ayo dah. Soalnya enggak, gak tahu si mama gitu kan, si mama nitipin gak tahu harus dimasak gitu. Jadi kamu bisa gak masakin? Hah? Bisa? Ih kok ketawa? Gak bisa masak kali ya? Bisa, bagus lah. Karena cewek itu yang terpenting masak ya. Mantap guys. Ini masakannya. Langsung. Aduh. Oke guys, kita langsung meluncur ke rumah gua gitu kan. Ipina gak tahu guys mau dikerjain gitu. Ah? Ya gak tahu, bahannya mah udah ada. Mas Pak, tolong masakin aja. Iya, ketawa. Gak apa-apa, belajarlah. Kalau gak belajar mah gak bisa guys ya. Oke guys, langsung kita meluncur, kita kerjain si Pina guys ya. Kita mulai, pokoknya mah gaskeun guys, ikuti gua terus. Gua mau kasih kejutan apa sama si Pina, bukan kejutan apa, kejutannya kayak gimana kalian pasti penasaran. Lihat aja konten gua sampai habis guys ya. Kamu udah makan? Udah. Benar. Udah. Aku juga. Gak apa-apa ke rumah. Gak apa-apa, emangnya kenapa? Ya enggak, cuma ini. Iya, iya enggak, soalnya apa namanya? Ada yang perlu dimasakin gitu. Aku gak bisa. Enggak, lagi keluar. Alhamdulillah udah sembuh si mamah mah gitu kan. Lagi pemulihan lah. Dia gak sadar guys, karena gue bingung banget gitu, apa namanya, cari alasan biar si Pina bisa ke rumah gue guys. Jadi gitu, tolong masakin, padahal gue mau kerjain guys ya. Langsung aja kita meluncur guys. Oke guys, by the way ya, nanti gue lanjut lagi kali ya kalau udah mau nyampe di rumah gue gitu kan. Mantap sekali guys ya, ikuti gue terus pokoknya guys, ini bakal seru-seru abis asik. Oke guys, jadi gue udah nyampe gitu, udah mau nyampe ke rumah gitu kan. Mantap sekali. Kita bakal kerjainnya Pina gitu nanti di rumah gue guys. Gue mau langsung kasih kejutan sama dia gitu kan. Mudah-mudahan dia suka ya Allah gitu kan. Ya meskipun gak gede ini harga cincinnya, tapi ya lumayan lah, tanda sayang gue sama dia gitu. Tanda cinta gua tuh benar-benar tulus sama dia guys ya. Mudah-mudahan aja guys ya. Ten. Langsung aja guys ya, kita meluncur gitu kan ke rumah. Deg-degan gua malah deg-degan aja tuh sampai belepot kayak gini ngomongnya guys ya. Gaskin guys. Aduh, ini anak kecil takut ketabrak guys. Langsung aja kita meluncur. Oke, nyampe. Guys, ya kita masuk. Kamu dari mana? Kamu ngapain? Siapa? Hah? Siapa?